And it goes a little something like, oh, how can you let me leave our summer and after fall? How can you leave our summer and after fall? How can you let me leave our summer and after fall? How can you leave our summer and after fall? Yeah. Ada Mas Johan. Jadi jadi pemenangnya adalah tim merah dengan mirage putih. Gimana? Ya. Itu timnya. Udah. Itu tim gua. Udah. Kita gua hanya. Jadi, jadi gua jelaskan. I want to thank to mama. Berarti barang bekas. Oke, jadi 1-0 ya. 1-0. Jadi kalau ini gua menang lagi dari mereka, gua menang dari mereka. Jadi imbang. Satu sama berarti. Satu sama. Oke. Okay? Berarti pokoknya harus menang, Pan. Enggak mau tahu, Pan. Doakan yang terbaik kok. Doakan yang terbaik. Oke, okay, sekarang run kedua. Oke, okay, Dik ya. Kamu jangan mengecewakan saya. Ya. Oke. Okay. Kamu harus bisa. Ini run kedua ya. Oke, tim merah sama tim putih, kita run kedua. Oke, dari tim putih ada Evan. Evan si dagu panjang. Oke. Lanjut lagi tim putih. Bro, jangan malu-maluin gua, Bro. Bro, jangan malu-maluin gua, Bro. Oke, siap ya? Siap ya. Siap. Jatuhnya ya. Oke, berarti ini saya yang menang tim merah. Tim merah gua. Yeah. Aduh, gimana nih? Gimana rasanya menang lagi, Bro? Jadi aduh, 2-0 ya. Iya. Jadi kayak gimana nih, Dik? Kita menang lagi nih. Baru
pas komplit setengah padahal udah langsung tarik. Oh gitu ya? Iya. Gimana? Gua salah di RPM sih, terlalu tinggi RPM aja. Wah. Oversprint gitu kan. Oversprint, tapi Bandung gak muter tadi. Lu bingung Bandung gak muter. Lu oversprint dari mana? Cuman lihat berapa jauh, Ban. Nih, sekarang kita lihat aja ya kelakuan tim merah tadi dua kali run sama lu. Gua mau lihat di bawah gak ban yang gak ada bekas apa-apa. Nah, ya. Ini. Itu semen. Oh, ini, itu semen. Yang ada hitam-hitam. Itu semen belum kering. Oh, iya. Ya. Nah, kalau ngeliat tim merah, lihat kelakuannya tim merah. Ya. Kita enggak tanggung-tanggung tuh. Lihat. Nah, bekas ban. Bekas ban berarti. Ya, sebenarnya kita sih. Karena kita itu main ya, sebenarnya. Itu siapa sih ya? Ada orang yang ngomong ya? Udahlah. Ada. Kita kan yang menang. Udah kita nge-vlog sendiri aja gimana, ya, Bro? Ya. Aduh, ya. Loser. Oke, berarti kita cukup sah ya. Ini pertama kita ngelakuin kegiatan kita, so stay tune terus. Ini agak berisik, kita nggak bawa mic ya. Tadi fokus sama kegiatan game, kita ya. Kan game, mungkin langsung aja abis ini kita kegiatan kedua itu apa, so stay tune, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, lanjut. Hello, jadi spesial buat kemerdekaan kakak. Jadi ini aktivitas kita yang kedua, so Michael langsung lanjut. Oke, okay, mantap, lanjut. Oh, betul, ya sih. Nah, pokoknya maksudnya begitu, ya ini aktivitas kedua. Kita ada something lagi dari kita buat itu. Nah, salah satunya, kita bikin baju khusus buat hari ke-4. Ini empat. Iya, nah, betul. Ini dia bajunya. Ding. Jadi, ya video bajunya yang pertama, baju Santa Teh. Jadi kayak lambangin bendera, ada dua juga nih, tiga di sini. Terus yang pasti ada lambang Indonesia, Garuda. Yang kita nggak rubah-rubah modelnya sama sekali karena itu melanggar hukum. Terus di belakang ada bendera Indonesia lagi, tubuh kita, ini gambarin Tian. Dan ada asal kita di bajunya, yaitu di Cirebon, Persiapa Indonesia. Dan ini edisi 2019, khusus limited, jadi gak sampai ketinggalan buat kalian dapetin baju ini. Oke, jadi lanjut lagi. Kalau misalkan kita bicara soal desain, pasti tentunya ada filosofisnya. Benar. Jadi kalau kita lihat di sini kan otomatis ini itu nama kita di sini. Kedua, kita ini Pancasila, dan bagaimanapun juga kita tetap satu gitu. Dan kedua, ini ada filosofisnya. Walaupun emang gambar yang sesimpel ini, tapi kalau gua melihat ini filosofisnya adalah Earth stand for Indonesia. Jadi tentunya Earth mau menjadi bagian dari Indonesia yang ikut serta membesarkan nama Indonesia juga. Jadi we stand for Indonesia tentunya. Ya, jadi ini limited edition dikeluarin rilis hari ini khusus banget untuk menyambut ya, menyambut RI 74. Jadi so buat yang kalian mau ambil, gua bakal masukin linknya di Tokopedia. Instagram kita 4 aktif semua, linknya ada di bawah sini. Jadi jangan takut, trusted 100% legit karena ini original design dari kita. Ya, jadi mudah-mudahan kalian kalau emangnya tertarik atau pengen berpartisipasi mendukung channel kita juga, mendukung Indonesia, mengibarkan nama modifikasi dan tentunya Indonesia bisa langsung bisa ikut. Ya, jadi ini aktivitas kedua kita ya. Lanjut lagi aktivitas terakhir ya. Karena ini udah cukup sore, kita langsung edit buat rilis hari ini. Jadi one day edit ya. Oke, nanti aktivitas ketiganya apa? Sharing terus, jangan lupa buat like, subscribe dan komen. Karena subscribe itu gratis, bisa umur hidup ya. Dan tentunya mendukung channel kita untuk lebih bisa berkembang lagi. Buat yang udah subscribe atau like, buat ucapin terima kasih, banyak komen yang baik. Gue juga kasih recall. Thank you buat kalian semua. Salam dari us. Itu.
Hello guys, welcome back with me, Edip, Edip, and we are the Oke, sebelumnya sebelumnya lagi apa? Nih, kita mau ngucapin Selamat Merdeka Hari Raya Merdeka yang ke 74. Oke, pokoknya tentunya kita di hari yang berbahagia ini stand in Indonesia, celebrate Indonesia from Indonesia to the world. Ya, balik lagi kita dari tim Earth tentunya senang dan mau berpartisipasi lagi untuk merayakan ulang tahun Indonesia ke-74 ya guys ya. Sekarang mungkin udah langsung ke aktivitas kita ke yang nomor 3. Alias yang terakhir nih sebelum sore. Gua masih sempetin anak-anak kumpul nanti langsung hajar edit. Enggak mau tahu harus kelar hari ini buat tepat kalian di tanggal 17. Kita enggak mau di tanggal 18. Jadi video sudah rilis tanggal 17. Karena emang semua yang kita rayakan maksudnya kita sudah siapkan dari hari-hari sebelum bahkan berbulan-bulan sebelumnya ini emang kita pengen lahirkan di hari ulang tahun Indonesia. Jadi ini produk benar-benar kita pengen tunjukin pure dari Indonesia, kreasi anak bangsa, otak orang Indonesia, desain orang Indonesia, dibuat di Indonesia ke dunia. Nah, karena ini pas juga banget sih. Apa tuh? Pas banget ya. Pas banget. Dari tanggal 17 kemerdekaan dan juga unit yang kita selesaikan juga pas banget. Pas banget. Pas banget. Dan ini juga produk udah ada yang booking untuk di US. Jadi kita mau bawa produk ini di produk. Thank you semuanya. Dan kita mau bawa produk yang dari Indonesia ini keluar di tanggal pas produk ini rilisnya di tanggal 17. Jadi sebenarnya udah laku dulu sih sebelumnya. Cuma itu masih bahkan balik lagi udah ada beberapa yang masang juga termasuk mobil gua pribadi. Tapi gua nggak mau ibaratkan keluarin dari kemarin-kemarin. Kenapa? Karena gua bakal mau ikut memajukan Indonesia. Jadi ini kita akan sama-sama promosikan dan lahirkan di ulang tahunnya hari ini. Gak mau besok, gak mau kemarin lusa atau besok lusa, gue maunya hari ini. Dan kita harus publish hari ini. Jadi tentunya buat kalian juga tolong dukung channel kita ini dan dukung kreasi anak bangsa dan produk-produk anak bangsa. Jadi gue langsung aja soft launch dulu. Ini adalah desain dari tim Earth tentunya di mobil Galen. Galen itu Mitsubishi. Galen itu dibuat tahun 1999 sampai 2003 itu di Indonesia. Dikenalnya Galen Hue ya. Dikenalnya Galen Hue. Dan kalau kita lihat di luar negerinya alias Jepang atau Europe atau Australia dan dimanapun itu ada dua versi. Ada yang sedan, ada yang wagon. Sedan wagon. Ya, ini tentunya hoki juga kita tim Earth masih dititipin punya wagon. Wagonnya. Ya, Teknom ya. Dan kita di sini juga pengen jadi salah satu tuner yang universal dalam artian bisa kita memodif sedan, mobil sport, wagon pun juga. Gua pengen bisa lah ya. Kita sama-sama memajukan Indonesia dalam bentuknya apapun itu kita create di sini. Benar-benar lokal produk buat kalian semua. Tentunya gue juga berharap ini produk bisa dimilikin kalian bagi pengguna Galen. Mau VR4, pengen wagon juga, pengen yang stop, ya. Lokal. Yang lokal pun nggak apa-apa V624 4, gitu, itu nggak ada masalah. Di belakangnya V624. Yes, itu nggak apa-apa. Sama. Jadi balik lagi, ini bukan kelas body kit yang ibaratkan kalau kayak Galen lokal kan ada tunernya. Di atas itu kan VR4. Ada VR4 juga, ada dua, ada Koki, ada Zenki. Ya kan? Gua di sini bukan pengen ngambil kelas yang untuk menaikkan apa dari ya, dari base model terus lu jadi kayak apa ya, wannabe gitu ya. Iya, jadi kayak pengen wannabe gitu. Tapi tentunya kalau di sini gua lebih tertuju ini desain gua, tidak memandang kelas kalian gimana. Ini karya seni dari Earth. Dari desainnya Indonesia. Seperti ini dari Indonesia, gua akan bawa ke dunia. Doain terus support gua dan pasti. Boleh rekomendasi juga untuk teman-teman kalian atau penonton channel boleh kalau emangnya mau berpartisipasi juga pengen ikut menggunakan produk lokal kita bawa ke dunia bareng Mas. Ya, dan ini gua langsung aja kalau soal model sendiri gua di sini jadi sebelum langsung ke titik poinnya kita bahas satu-satu. Gua ngebagi jadi Johan itu soal detailing untuk mengerjakan mobil ini tuh apa yang dilakukan nanti Johan akan berbicara ya. Dan kalau untuk Evan sendiri, kalau Evan ini kan apa ya pihak dari orang yang bermain JDM lebih senangnya
mobil-mobil racing ya, mungkin ya racing look ya JDM kan. Jadi sebenarnya itu tim gua sih. Nah, Evan ke arah situnya, menurut Evan gimana pendapatnya, boleh nanti disampaikan. Dan Diki pun secara culture, culture itu dalam artian sekarang tuh kalau bicara soal stance gitu, stance itu kan bukan sebuah aliran, bukan. Justru stance itu gimana lu merakit mobil sampai si mobil itu berdiri, benar nggak? Jadi Diki pun juga akan mengkasih masukan dan apa keunggulan-keunggulan dari body kit yang telah kita ciptakan ini bareng-bareng. Dan tentunya gua akan pada selesai semua, gua akan melakukan penutupan gitu ya. Oke. Jadi ini bisa langsung digilir. Silakan Bapak Johan. Mas Johan, silakan. Nah, kalau dari gue pribadi, kalau untuk dari urusan detailing ya, pertama kan kita untuk dari cetakan udah jadi dengan posisi yang udah siap cat, kita juga harus pilihin juga dari segi modelnya juga, dari bentuknya juga, dari garis-garisnya juga kita perhatikan juga kan. Jadi nggak bisa sembarangan yang langsung, oke, kita udah gambling, udah presisi, kita nggak bisa. Jadi kita harus kanan, kiri, tengah juga kan harus di ukur semua ya. 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 Kalau Johan ini lebih berbicara soal formnya, form sudut per sudut. Betul, betul. Kiri kanan harus seimbang. Harus seimbang ya. Terus kalau kayak masalah finishing juga gimana Johan? Ini juga dari mana finishing untuk dari udah pemasangan begini pun kita juga harus lihat juga dari cara pemasangannya juga kan. Kita juga ada tambahan aksen dari bawah, grill bawah. Kita kan pakai honeycomb plastik ya. Kalau dari grill atas juga udah pakai kawat yang benar-benar kita udah cat juga. Jadi udah terfinishing semua. Udah finishing ya, semua. Ya, oke, ya. Berarti kalau dari si Johan menjelaskan itu, oke. Dan gua tanya lagi, gimana Johan kalau soal bentuk gimana? Lu suka enggak? Kalau dari bentuk, gua jujur pribadi, secara pribadi gua suka banget karena udah apa ya, nyatu banget gitu sama untuk ukuran sedan ya, gallon ya, termasuk juga untuk wagon juga itu udah masuk banget. Juga yang lebih ditambah apa ya, yang makin mantepnya itu tuh, makin kerennya itu tuh ada aksen hitam doff-nya itu loh di bawahnya itu, finishing hitam doff-nya itu. Iya, jadi nggak menonton misalnya warna merah-merah semua, putih-putih semua, atau silver-silver semua, pasti kita ada aksen doff-nya hitam doff gitu. Oke, berarti dari sisi detailing dan teknis perakitan kayak tadi Johan bilang, kita finishing grill itu pakai honeycomb plastik. Jadi tentunya untuk lebih terlihat seperti body kit yang proper gitu. Proper. Dalam artian itu bukan sembarang bentuk body kit bagus, tapi finishingnya ala kadar ya, kita nggak mau lihat ya. Betul. Karena ini balik lagi produk ini akan kita show off sampai luar. Luar. Jadi Johan merakit ini mobil dengan cara seperti dari mulai dari chatnya juga Johan perhatikan sampai akhirnya di mobil tuh bisa selesai ya. Betul. Kemarin. Dan buat finishing sih, gue masih sama beratnya. Iya. Yeah. Kita pakai Duraflex. Iya. Yeah. Yeah. Jadi Duraflex itu ringan banget bentur, dan kalau kata gue sih lebih kuat dari plastik. Yeah. Mungkin gini, kedepannya gue juga ada sedikit pengen. Jujur ya Mac ya, kalau dari secara pribadi gue ini orangnya tuh penasaran. Gue ini bisa dibilang gue lebih pengen mencoba-coba gitu. Dalam artian mencoba, gue mau uji coba untuk masalah kekuatannya, masalah ya kalau cat juga kan gue seneng coba-coba gitu kan, belajar cobain kita create warna seperti apa, finishing seperti apa, sampai dengan kita bisa berhasil menciptakan produk gitu. Dan kedepannya mungkin nanti ada satu vlog yang akan gue dan anak-anak tim Earth kembangin soal masalah ketahanan. Apa itu Duraflex, apa itu maksudnya kalian kenapa harus membeli Duraflex gitu? Apa bedanya gitu? Ya? Apa sih keunggulan dari Duraflex? Jangan kayak gini aja sih, Vin. Mobil nggak ada yang tinggi gitu. Iya. Tapi kita berani. Kita berani pakai gitu kan. Jadi jangan kalian meremehkan bahan-bahan Duraflex ya. Jadi kalau di luar sana mungkin banyak yang ngebikin Duraflex itu banyak gitu. Tapi kenapa sih ada keluhan? Aduh, nanti cepet sobek, ya kan? Permukaannya nggak rata. Nggak bisa dibenerin, terlalu tipis nih bahannya, kayak keripik, apa-apa, terlalu banyak, ibaratkan di sana yang dapat suara seperti itu, gitu, reaksinya seperti itu. Dan akhirnya kita pun mencoba untuk mengembangkan dari bahan ini sampai kita jadikan produk standar kita ini, gitu. Jadi, untuk lebih detail mungkin nanti di penutupan gue akan jelasin, dan lanjut lagi ke yang kedua, Eva. Mana, Eva? Nah, ya, sebelumnya kalau dari gue sendiri, gue ngeliat Galen hiu. Dari gua sendiri paling kalau gua punya galen gitu, gua pasti
upgrade-nya ke VR4, 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 dan VR4 gitu kan. Dan kalau gue lihat sendiri di Indonesia ya rata-rata orang VR4 kalau custom gitu body kitnya. Cuman kalau gue lihat sendiri untuk yang ini bener-bener ngerubah imagine orang. Kalau gue sendiri, ini bener-bener ngubah imagine gue sendiri dari VR4 itu gitu. Karena apa ya, gue dari segi desain sendiri gue lihat grillnya, terus aksen-aksen seperti yang apa ini, grill bawah sampingnya gitu, ini gue bener-bener apa ya, buat pandangan gue sendiri itu nggak selamanya Galen pakai VR4 bagus gitu. Jadi menurut gue ini desain cakep banget gitu loh. Dan terus orang biasanya pakai body kit tambahin splitter. Nah kalau sekarang kita sudah memadukan dengan splitternya sendiri gitu loh. Jadi ini kalau dibilang pendek banget, ini enggak, sebenarnya ini enggak pendek banget. Ini masih proper banget dibuat harian, karena ini memang ya tergantung settingan kaki-kaki kalian sendiri sih. Ini kalau untuk bumper ini, jadi kalau gue punya mobil ini ya gue bakal pakai harian, karena ya masih apa ya bener bilangnya? Masih manusiawi lah kita pakai harian lah, masih drive lah, masih dari drive juga. Terus aksen-aksen detail tersendiri seperti grill ya, biasa orang kalau punya Galen Hiu di apa sih, grillnya dipolosin, kalau enggak pakai grill VR4 gitu kan. Ini kita mencoba bikin bentuk yang beda dengan aksen-aksen detail-detail kecil seperti ini. Menurut gua itu bener-bener apa ya, meskipun kecil cuman bikin mata melirik gitu loh. Jadi, apa sih? Apaan tuh? Unique selling point, unique desainnya kan. Berarti kan bisa capture mata, apa, mengalihkan perhatian. Iya kan? Betul sekali. Nah, nanti untuk detail-detail untuk menunjukkan kalian ini ya, nanti ada di videonya. Menurut kalian gimana? Boleh bantu komentar ada di bawah. Kalau gua sih suka banget sama desainnya gitu. Lanjut ke Diki. Gimana culture, Bapak culture? Jadi okay, kalau ngomongin culture ya sekarang dari basic mobilnya sendiri, di mobil tuh yang benar-benar kalau menurut gua bebas gitu. Mau dibikin basicnya pada zaman yang tadi kayak unisex berarti. Jadi unisex. Unisex, jadi maksudnya mungkin kalau ntar yang lainnya udah beres bisa kelihatan gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini sekarang kan JDM semua nih kayaknya, racing gitu lah ya. Kalau gue lihat ini body kit tuh nyatu ke Galen-nya itu sendiri, yang tadi maksud gue gayanya bebas. Kalau dibilang ini mobil apa body kitnya modelnya ke racing banget juga, ke stance ke VIP elegan gitu juga masih masuk gitu loh, ke racing juga masuk, tinggal gimana nanti finishingnya kan. Nah, jadi kalau balik lagi di sekarang nih modif ya, hampir semua mobil yang sekarang kita modif pasti ada stance-nya gitu. Benar. Misalnya ini stance gue nih MITI gitu misalnya. Maksudnya itu masuk ke stance juga gitu kan. Betul. Yang kalau zaman dulu tuh masuknya Hellaflas. Betul. Nah sekarang kayak lebih luas lagi orang dan lebih bebas. Sekarang racing pakai velg-velg yang zaman dulu dipakai buat gaya VIP gitu masuk kan. Nah enaknya kalau di Saber ini yang gue lihat mau gaya lu kayak gimana masuk. So, jadi ke depannya ada video tambahan ya. Tambahan. Oh lu berarti lu pengen rilis video nanti. Yes. Gue pengen rilis satu video lagi itu Galen. Lah ada di dalam mobilnya. Itu stance. Ya itu. Jadi kalau kata gue untuk zaman sekarang ini tambah luas gitu loh, Vin. Enggak terpatok totok-totoknya zaman dulu yang ketemu puris-puris yang pokoknya kalau lu Galen tuh VR4 Koki, beli fog lamp yang mahal itu mahal banget. Kalau enggak, iya. Kalau enggak ya super VR4 gitu kan ya, ada juga. Nah, kenapa cuma itu gitu? Kenapa enggak ada orang yang berani lagi? Nah makanya untungnya lu udah kita semua memberanikan diri rilis ini. Yang menurut gua untuk di culture zaman sekarang tuh body kit model seperti inilah yang maksudnya. Iya. Kalau zaman dulu kan misalnya udah kebagi banget tuh. Ada yang ngeblok banget, campurin lagi sama velg monoblok gitu kan. Misalnya contoh-contoh kayak, ya gak usah sebut merek ya. Cuman pokoknya VIP ya body kit begitu gitu. Nah kalau ini enaknya masuklah semua aliran. Kayak misalnya nih, kalau gue sendiri suka cewek yang kalem, baik, sopan gitu. Maksudnya mobil ya. Mobil. Kok cewek sih? Gue bingung. Makanya gue tuh bingung. Sambungnya ke mobil, maksudnya kayak gue juga dengan model yang tadinya gue gak suka model agresif. Ini model tuh agresif gitu, cuman di mata tuh nggak capek liatnya gitu. Masih masuk di model ya kalau dari gue sendiri. Jadi
untuk ke semua gaya, semua aliran, semua culture Indonesia sekarang masuk atau di luar negeri pun sekalipun. Gua sih 100% yakin ini masuk banget ke gaya-gaya mobil kalian. Tinggal gimana cara kalian bikin mobil kalian berdiri atau itu stance. Oke, berarti dari Diki segitu. Iya. Oke. Yang terakhir dari gua akan bercerita sedikit tentang sejarah dari gimana gua membikin desain Saber ini. Gua tentunya banyak banget yang DM IG gua dan chat gua personal konsultasi masalah modif. Bukan berarti gua paling jago di sini, tapi di situ gua bisa melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan soal modifikasi. Lebih dalam lagi itu sebenarnya apa ya, orang-orang memodifikasi mobilnya tuh mau lihatnya tuh apanya dulu gitu. Tentunya otomatis nomor yang pertama itu adalah selera. Selera dia tuh terbagi otomatis kan. Kalau modifikasi ada yang bisa bicara soal balap, bisa bicara soal elegan atau VIP. Ada dua kelas kan. Ada yang suka pelek jari-jari, ada juga yang suka pelek ngeblok. Tapi kalau gua ngeliat perkembangan desain, perkembangan culture, perkembangan dunia modifikasi itu, sekarang pelek ngeblok aja ada yang buat racing. Bener gak? Ya kan? Ada pelek yang berjari-jari yang mestinya untuk racing itu dipakai untuk VIP gitu. Jadi di sini kita lihat sebuah desain itu tidak condong pada satu aliran. Jadi segimana kita tim Earth dan gua sendiri menggambar ini body kit yang langsung yang kayak tadi lu bilang masuk ke mobilnya sendiri gitu. Jadi kita ini pengen nunjukin kita ini desainnya bukan sekedar modifikasi belaka, tapi kita ini mau pabrikan gitu. Pabrikan dalam artian apakah jalan ini bisa dengan body kit ini dipakai untuk mobil-mobil elegan ataupun racing. Jadi kan dua. Jadi tentunya buat kalian juga dari situ gue bisa bilang ini keuntungan kalian kalau beli body kit Saber gitu. Dalam artian ya kalian terserah, ketika kalian suka sama bentuk body kit yang seperti ini, kalian bisa menentukan selera gitu. Apakah mau ke racing, apakah mau ke elegan. Dua gaya itu akan masuk dengan sendirinya karena kita sudah melakukan banyak research untuk masalah desain ini. Nah, jadi balik lagi gua jujur dan tim sebagai orang Indonesia ya. Kita mau nunjukin bahwa enggak cuman desain orang luar yang bakal keterima di dunia. Kenapa enggak dari kita dari sisi Indonesia ya bakal membawa desain keluar gitu. Tentunya gua yakin enggak cuman gua yang dan anak-anak yang selalu bagus dalam mendesain. Cuman gimana keberanian kita menunjukkan dan apa ya, mencocokkan ke mobil itu sendiri gitu. Sampai akhirnya gua sendiri mengeluarkan desain Saber ini untuk Galen. Dan kebeneran lagi gua punya wagon. Gue nyimpen wagon ini udah cukup lumayan lama gitu, yang tidak tersentuh kan. Tadinya emang abandon. Jujur gue sendiri taruhlah posisi gue jadi customer Galen gitu. Gue punya Galen lokal, otomatis kiblat gue sebelumnya gue pengen upgrade jadi VR4. VR4 itu ada dua kan, ada yang Koki, Zenki. Nah setelah itu, di atas itu kan ada Super VR4 yang susah banget, dimana partnya gak masuk banyak gitu, karena unit yang diproduksinya juga sedikit OEM itu. Sampai akhirnya entah di mana ada salah satu tuner body kit, gua nggak mau sebut merek, bentuknya itu tidak merubah total dari si VR4 itu. Jadi ibaratkan gua di sini udah apa ya, prinsip gua cacing-cacing naga-naga. Gua nggak mau jiplak body kit dari manapun, desain manapun, gua mau create ala Earth sendiri, Earth Saber sendiri gitu. Jadi akhirnya sampai terciptalah mobil yang akan kita rilis untuk Indonesia juga tepat tanggal hari ini 17 ya. Kado ulang tahun buat Indonesia. Mudah-mudahan ke depan dunia modifikasi Indonesia dan industri modifikasi pun di Indonesia tambah terpandang. Maju ya. Ya, itu gua ibaratkan di sini dan teman-teman pengen ngasih tahu bagaimana jiwa kita nasionalnya untuk Indonesia, nasionalisme ya. Kita tetap membawa nama Indonesia dan gua anak-anak pengen tetap kembangin produk-produk di Indonesia. Nah, jadi lanjut aja penutupan. Mungkin ini yang bisa kalian tonton, mobilnya ada dua di belakang anak-anak dan gua juga. Ini yang satu versi wagon, yang satunya versi lokal yang gua convert sendiri ke Saber. Jadi kalian bisa lihat langsung. Ini nih gua punya udah VR4 engine-nya. Ya, udah twin turbo, tapi gua rakit dengan body kit Saber. Kalian sendiri yang bisa komen, boleh komen apakah bagus, apakah kurang.
apakah ada masukan yang lebih baik ke depannya untuk kita? Kita terima ya. Kita terima semua. Dan tentunya jika kalian suka, boleh kalian chat kita, boleh DM lewat 4 Instagram kita juga ya kan. Tokopedia bakal gua rilis ini body kit secepatnya. Gua enggak rilis harga hari ini karena apa? Karena ada salah satu customer gua yang udah gua kasih dan gua enggak kasih harganya itu berapa dan dia bodo amat. Yang penting gua mau pakai body kit ini. Karena itu dia pribadi emang pengen ngembarin mobil dia dengan mobil gua. Bener-bener ya, satu banding satu gitu. Iya, ya, dia udah kayak beli gelannya buat. Iya, ya. Emang dia beli gelan untuk body kit ini ya, gitu, ya. Untuk seperti ini ya, gitu kan. Jadi iya, dia menanti udah cukup lama sama kasusnya kayak yang kemarin expander kan. Ya, expander, betul. Nah, jadi balik lagi kayak ini mungkin ke penutupan, ini produk kita udah rilis. Partnya adalah body kit depan, body kit belakang, side skirt, grill. Ya. Jadi kita di sini ada 5 piece. Ya. 5 piece. Enggak, sebenernya lebih, Bin. Yang di bumper belakang kan dia kepisah gitu, Bin. Kalau untuk wagon, iya. Kalau untuk sedan, enggak. Nah, full. Satu. Ya. Jadi yang tadi gue juga bilang soal Johan, ada item-itemnya cakep nih. Kedepannya kita akan develop itu pakai karbon. Karbon dong. Jadi tentunya ini mobil mau berjalan secara harian, tetap oke. Kontes modifikasi pun tetap dapat spek. Ya. Dan tentunya ini gengsi untuk Indonesia. Gitu ya, tambah lagi sih kalau kata gua kenapa dibikin 5 piece itu enggak di apa ya dipaketin sama yeah. Si ductel atau spoiler atau apa ya itu balik lagi karena body kitnya bebas kalian mau kayak apa yeah. Tapi kita punya juga buat ya yeah. Jadi kita ibaratkan di sini kita siapin semua yeah. Kalau kalian pengen bergaya elegan dan tentunya pakai ductel ductel yeah. Kita punya 2 versi yep. Ya kan dan GT wing pun untuk aliran racing kita pun punya 2 versi. Nanti cuplikannya seperti apa bisa dimasukkan gambarnya sama Evan ya. Semua Evan ya kita kasih tahu ini gengsi untuk Indonesia ke dunia. Oke, sekian dulu. This is our topic. And see you in the next video.